Assalamualaikum, di sini saya bagikan tutorial cara menyembunyikan aplikasi di HP Xiaomi. Pertama, silahkan pergi ke setelan. Lalu, pilih APL atau aplikasi. Selanjutnya, pilih kunci aplikasi. Silahkan tekan hidupkan. Di sini, silahkan kalian tekan ganti sandi. Kalian bisa mengubah jenis sandi menjadi sandi jenis pola, jenis pin, atau jenis sandi. Nah, di sini saya pilih pin. Kemudian masukkan digit pin yang kalian buat. Setelah itu tekan berikutnya. Masukkan ulang pin yang kalian buat, kemudian tekan berikutnya lagi. Nah, di sini Anda bisa menambahkan akun Mi. Namun di sini saya tekan nanti saja. Di sini bisa mengatur privasi dengan wajah. Di sini saya batal saja. Kemudian kalian juga bisa mengatur dengan sidik jari. Di sini saya tidak atur. Nah, di sini silahkan pilih satu aplikasi yang ingin dikunci. Di sini saya pilih WhatsApp. Berikutnya silahkan tekan ikon setelan yang ada di pojok kanan atas untuk menyembunyikan aplikasi. Lalu gulir ke bawah, kemudian pilih tutorial. Lalu di sini silahkan geser ke kiri. Di sini ada panduannya untuk membuka aplikasi yang disembunyikan. Caranya dengan melebarkan kedua jari pada layar seperti ini contohnya. Oke, kemudian tekan mulai. Lalu silahkan pilih WhatsApp. Selesai. Kemudian saya keluarkan. Di sini aplikasi WhatsApp sudah disembunyikan. Untuk membukanya, melebarkan dengan dua jari seperti ini. Nah, silahkan masukkan pin yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah aplikasi tersembunyi yang sudah saya sembunyikan tadi. Kemudian saat hendak membuka, kita diminta untuk memasukkan kunci aplikasi atau pin yang sudah dibuat tadi. Oke, berhasil dibuka. Jadi demikian itulah video kali ini tentang cara menyembunyikan aplikasi di HP Xiaomi MIUI 12. Sampai jumpa.